Saudara, usai dilakukan perawatan secara intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Karya di Semarang, kondisi kesehatan calon wali kota Semarang berangsur membaik. Dan dari hasil swab lanjutan, diketahui negatif terjangkit virus COVID-19. Pejabat sementara wali kota Semarang, Taufik Suprianto, menyatakan calon wali kota Semarang, Hendra Prihadi, sudah berangsur membaik usai dilakukan perawatan di Rumah Sakit Karya di Semarang. Hendra Prihadi yang dinyatakan terjangkit virus COVID-19 dan mengalami penurunan kesehatannya, saat ini sudah dalam kondisi membaik dan bisa berkomunikasi. Dalam perawatannya di ruang isolasi Rumah Sakit Karya di Semarang, Hendra Prihadi yang sempat mengalami demam sudah dalam kondisi sehat dan hasil swab lanjutan menunjukkan kondisi negatif terjangkit virus COVID-19. Sabtu ya, itu beliau sudah baik. Kita bisa telepon-teleponan, bisa WA-WA-an, dan beliau alhamdulillah sudah semakin baik. Cuma kami mohon doa dari masyarakat supaya Mas ini bisa kembali beraktivitas. Karena memang ini baru recovery ya, recovery. Jadi alhamdulillah sudah negatif ya, sudah negatif dari Sabtu kemarin, tinggal pemulihan aja. Ya, jadi sudah sehat. Masih di rumah sakit, tapi insya Allah sebentar lagi bisa beraktivitas kembali. Dengan adanya perubahan kesehatan yang membaik dari kondisi calon wali kota Semarang tersebut, diharapkan dapat memberikan contoh yang positif bagi masyarakat jika virus COVID-19 bisa disembuhkan dengan pola hidup yang bersih, serta mematuhi protokol kesehatan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang.